Penguntitan Campitso, Pak. Ini yang dikuntitkan <tuh> petinggi Kejaksaan, Pak. Hmm. Petinggi sebuah institusi penegakan hukum. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Tetapi lagi dikuntit oleh sebuah kesatuan di polisi yang disebut Densus. Apa tanggapan Pak Mahfud? Uh, dua hal ya kalau saya. Pertama, cara penyelesaiannya dan penjelasannya ke publik yang bulat, tidak jelas sampai hari ini ini apa sih yang sebenarnya terjadi harusnya kan pemerintah menjelaskan iya. ya, harusnya dijelaskan kan ada pejabat yang berwenang untuk mengklirkan ini gitu ya kalau di tingkat milko minko belum bisa ya ke presiden langsung kan itu semua tanggung jawab presiden sampai propam polri mengatakan nggak ada apa-apa gitu katanya Iya. nah itu kan padahal ini masih ada apa-apa yang kedua Pokok masalahnya apa sebenarnya kan itu ya. ya. Tadi soal penjelasannya yang jelimet. Yang kedua pokok permasalahannya, menurut saya penguntitan itu sesuatu yang memang e, sangat aneh karena misalnya e, pendiri Densus ya Pak Pak Arsyad Ansyat Embay Embay itu jelas mengatakan kalau Densus melakukan tugas-tugas e, di luar Uh, yang bukan di luar sekalipun Bukan di luar urusan teroris sekalipun Kalau petugas Densus pertama Itu tugasnya terus Densus itu ngurus teror, bukan ngurus korupsi Kalau melakukan Tugas-tugas Itu harus jelas masalahnya Apa, surat tugasnya Dari siapa hmm. Nah ini ada -nda. Kalau enggak Kalau ndak ada Ya kemudian ya kan gampang, orangnya kan sudah ditangkap Diinterogasi aja Kan gitu. Ini kamu dari mana melakukan itu? Apa surat tugas? Kemudian susul kan prosedur. Untuk, untuk kategori itu bisa disebut pelanggaran disiplin harusnya, Pak ya. Iya. Iya. Hmm. Pelanggaran disiplin yang sangat berat. Nah, itu lalu kejaksaan agung ya yang yang ini. Sementara polisi kemarin maaf saya Pak? mengatakan hmm. tidak ada pelanggaran, mau pidana tidak ada, disiplin tidak ada, bahkan pelanggaran etik pun katanya tidak ada. Lah, iya makanya. Kan, kan aneh kan? Begitu. Nah, substansi lagi kalau saya ikuti Pak Anshat Mbai, ya ini eh, apa ini sebenarnya perebutan untuk pergantian owner mafia timah jadi timah itu selama ini kan ada ownernya penguasa, ada penguasanya. penguasa ini penguasa ya, timah penguasa lah, kira -kira. Kira -kira. Hmm. karena rezim politik akan berubah sekarang ini akan mulai disingkirkan orang-orang yang sekarang jadi mafia oh. dan di backup itu. itu wow sehingga lalu dilakukan dengan cara itu agar orang-orang tertentu bisa ditangkap lalu owner mafia ini bisa diganti pada saat nanti terjadi pergantian pemerintahan ini penjelasannya ansat mbaya jelas ini saya ikuti di media. Kalau itu betul tidak berarti tidak tidak benar polisi jawabannya mengatakan bahwa secara internal sudah selesai kan nggak bisa, Pak. Dianggap ini hanya cuma urusan internal saja. Oh, enggak bisa. Enggak bisa hmm. dong. Itu harus diinterogasi secara terbuka apa ini? Misalnya sampai ada uh, konvoi kendaraan ke kejaksaan Agung. Katanya itu dalam rangka apa? Uh, cipta kondisi situasi dan sebagainya. Loh kejaksaan agung tuh area yang anu loh e, apa namanya tidak boleh e, dimasuki oleh sembarang orang tanpa ini iya kan lagi pula kenapa sesudah itu baru ada konvoi sebelumnya kan mestinya harus ada tiap malam <laughs> kalau memang mau yeah. menjaga keamanan yeah. gitu ini baru ada itu baru muncul yang begitu nah ini nih harus dijelaskan kepada masyarakat karena masyarakat ini kan harus ini ya diberi e, ketentraman kalau hal gini kejaksaan agung aja kena, apalagi yang bukan kejaksaan agung. Persis, iya kan? Orang akan berkata begitu. Jam pizza saja kena, apalagi yang jam hmm. terendah di bawahnya kan pak? Iya, ini yang ditangkap ini aja munculkan, periksa lalu munculkan keterangannya publik. saya ditugaskan oleh ini untuk ini, kan gitu? Jadi harusnya kepolisian pimpinan polri menjelaskan Iyi. pak sekarang iya, dong. ya, iya, secara seharusnya. terbuka apa yang terjadi. Hmm. 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 Nah di masa Pak Mahfud itu kan. Uh, saya menduga mungkin juga ada persoalan antara polisi dan kejaksaan. Apa, ya, ya. apa Pak yang bisa Bapak ceritakan tentang itu?